Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh berwajah seram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepada aku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada aku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu."